tadi. Nah, dah. Gas kan. Wih. Harganya 100. Heavy damage mine with a medium range that need time to prime. It's a... berarti ini damage-nya 3x3 gini kayaknya nih. Primal potato mine. Buset, di sini ada primal potato mine, guys. Oke, okay. Oh, by the way, pole vaulting-nya biasa aja ya. Oke, okay, kita lihat nih, guys ya. Kita lihat nih kekuatan dari primal primal potato gaming gitu. Potato gaming enggak tuh. Kita lihat, guys, sekarang harganya 150 juga ya. Mahal 150 loh. Perasaan harganya di Android-nya itu dia 75 ya. Di Primal Sunflower, guys. Primal Sunflower, Primal Potato Mine ya. Sebentar. Oke lah. Tidak ada kartu SIM. What's happening? Oke lah, guys. Jadi kita coba melanjutkan lagi ya. Di sini, karena tadi ada sedikit ini, guys, ya. Ya, you know lah. Ya, yeah, kan? Sekarang kita akan lanjutkan lagi game yang satu ini gitu loh. Langsung aja. By the way, musiknya besar. Musiknya besar nggak sih? Bentar. Musiknya lumayan lah ya. Gue kecilin dulu di sini. Oke. Langsung aja kita gaskan lagi. Aduh, sebentar. Aduh, ini masih... Nah. Spudup. Spudup. Bukannya spudo ya? Tadi itu spudup, guys. Oke, kita. Nah, sekarang gua akan coba di sini, guys. Apakah langsung meledak 3x3 nih atau gimana nih, guys, ya? Oke. Kita akan lihat nih. Apakah primal potato mine, ya kan? Dia itu meledaknya 3x3 atau gimana nih, guys? Lihat. Oh iya, bener dong, 3x3, guys. GG gaming enggak tuh. Oke lah. Karena ini dia bisa recharge. Aduh, salah pasang. Dia bisa recharge gitu, guys. Jadi gua taruh di situ aja lah ya. Bisa apa sih? Bukan recharge, dia healing, apa sih itu namanya? Cooldown. Aduh. Pokoknya gitulah, guys. Dia bisa restore health, apalah itu. Pokoknya healing, guys. Restore keep core cici. Coba aja lah. Oke. Tenang aja, guys ya. Dia bisa satu kan? Nice banget kan? Emang ini wall-nya satu ini tuh overpower sih bagi saya sih. Karena dia bisa itu tuh recharging, ya kan? Tapi kalau mungkin dia kena gargantuan, mungkin di gepengin, mungkin langsung gepeng sih. Enggak ada istilah recharge lagi gitu loh. Oke, tuh. Jadi si Snoopy ini, guys ya, dia itu bukan cuman nge-slow musuh gitu, tapi dia bisa nge-freeze dulu musuh ya. Siapa yang dia kena, maka dia kan langsung nge-freeze, guys. Pokoknya itu jadi hit pertama, kalau zombie-nya belum kena hit ya. Hit pertama itu dia tuh langsung nge-freeze gitu. Tapi kalau misalkan dia nge-freeze gitu ya, dia kena slow. Kalau dia udah nggak kena slow lagi dan dia udah nggak slow lagi, nah kalau misalkan dia kena lagi, berarti nggak nge-freeze lagi gitu ya. Dia cuma slow aja gitu. Jadi itu kena freeze itu pokoknya tembakan pertama lah, ya hit pertama, guys. Seperti itu. Nah, ini luar biasa sih ini. Dia ini apakah si Walnut Infinite-nya ini recharge terus ya? Ini habis nih ya. Apakah dia akan recharge lagi gitu? Atau gimana sih? Oh iya, bener dong, dia recharge. Dia healing terus ini. GG sih ini. Kalau healing terus, guys. Keren sih. Oke lah. Nih, kita langsung aja gaskan lah. Wah, langsung. Wih. Apa ini? Fire pin shooter pasti nih. Nah, kan?